Beralih ke Sumatera Utara, pemirsa, video perundungan yang dialami seorang remaja putri di Kota Padang Sidempuan viral di media sosial. Pelaku perundungan adalah teman korban yang dilatar belakangi cinta segitiga. Inilah video perundungan disertai kekerasan fisik yang dialami seorang remaja putri di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di media sosial ini, korban dianiaya oleh teman dekatnya sendiri yang diduga berlatar belakang cinta segitiga. Pelaku menuding korban telah merebut kekasihnya dan langsung menganiaya korban. Kasus ini lalu dibawa ke ranah hukum dengan korban dan keluarga membuat laporan polisi. Kita buat laporan pada hari ini, ya semoga untuk kedepannya tidak terjadi lagi laporan seperti ini, karena kita pun ketika melihat video-video yang seperti